Nah, ini teman nih, ada berbagai macam kesenian ya yang terbuat dari bambu ya. Ya, anyaman dan kerajinan bambu yang berada di Raja Desa ini ya, yang mengisi acara Mobokwe ya. Dan di sini juga banyak kelihatannya ada mulai dari boboko. Dari boboko yang kecil hingga besek ya, kalau di sini ini bahasanya besek nih, banyak sekali tuh. Nah, di sini juga ada perahu tuh. Tuh, harganya murah banget tuh, sudah ada tulisannya berapa itu tuh. 200 ribu ini nih perahu. Ada juga ini kura-kura nih. Ini produksi dari batok kelapa ya. Jadi tina batok kelapa dibikin bentuk kura-kura kayak gini teman itu. Lihat, wah unik pokoknya. Harganya juga bervariasi ini teman tuh. Ada juga pecah-pecahan. 4 tempuh hias juga ada. Anyaman kerajinan bambu Raja Desa. Ya beginilah. Oke. Okay. Nah, kalau di sini ada lagi stand ini, tanaman ini nih. Tanaman bibit. Itu tuh ada tuh KWH Harapan Rahayu Dusun Cigedug Desa Purwaraja tuh. Sudah kelihatan teman-teman. Nah, di sini banyak tanaman-tanaman ini nih, mulai dari jeruk, ada juga apa ini nih ya, jambu, duren, banyak komplit deh. Nah, Sugi alam. Miringan ya. Dan untuk teman-teman saya tadi tanyai tadi yang punyanya, jadi nanyain channel saya ya. Untuk itu saya mau lihat-lihat ini karena banyak sekali ini tanaman jeruknya ini. Itu jeruk naon, Kang? Jeruk naon? Jeruk pipis biasa. Oh, itu jeruk pipis biasa katanya. Cuman sampel. Oh, sampel nama di KWT. Oh, jadi anu seueur nama itu di tempat dia gitu. Oke, mas sampel. Aya KWT. Oh, aya. Ya, siap. Nah, begitu. Jadi ini mah sebatas sampel doang ya. Bila teman-teman ingin membutuhkan, bolehlah kontak tinggal di rumah bibit. Itu tuh ada di tulisannya yang tertera di sebelah sana. Kawetan Harapan Rahayu Dusun Ciledug Desa Purwaharja. Oke. Okay. Dan juga banyak sekali area minuman dan makanan tuh, kopi ya yang tertera di sini nih. Ini ada di datang setannya Pik Air Perhiasan Bangsa tuh kalau ini. Iringan teh. Dan di sini juga banyak aneka ini parcel ya, tulisan parcel ya. Tuh, jadi teman-teman yang membutuhkan bolehlah bisa membeli atau hadiri ya. Ini di Pik Air Perhiasan Bangsa Desa Purwaharja, Kecamatan Raja Desa itu teman. Oke. PKK-nya, ibu-ibu PKK. Oh, ada ini katanya dari ibu-ibu PKK ya. Aduh, suara saya rada agak terganggu soalnya di belakang saya ada hiburan itu, hiburan musik yang menghadiri, yang mengisi acara Mobokwe ini nih teman nih. Tuh, banyak sekali ini nih makanan-makanan ringan ini, kreasi dari ibu-ibu PKK ya. Oh, ada juga ini cau. Bapak is sampenya. Oh, bapak is sampe jero nate gula tuh teman tuh. Gula beureum. Bugis ketan ini khusus produksi ibu-ibu PKK di Raja Desa ini teman nih. Oh,
mantap pokoknya. Raya Jepot ge aya tuh komplit dinagangkeun pokona ku BPKK Raja Desa mah. Mantap lah. Sukses. Itu tuh sabaraha dinten itu tit? Kadua dinten ayeuna nya? Opat. Opat sareng ayeuna. Oh, janten aing ke mau wengi nyebutna aya wayangnya. Terakhir. Dwi Kasar. Oh, Dwi Kasar ayeuna ieu. Enjing. Oh, enjing teh aya keneh. Oke teman, kita berlanjut lagi ya. Ah, nuhunnya teh. Oke, iya. Kita berlanjut lagi melihat-lihat ya setan-setan yang berada di Raja Desa ini nih yang mengisi area kopi ini nih. Ada kopi ini nih. Setan kopi, tapi orangnya kagak ada nih teman nih. Tapi kopinya tuh udah kelihatan. Banyak sekali area kopi tuh. Ada kopi luwak, white rose. Tapi sarang, sayangnya orangnya kagak ada. Hanya ada orang yang lagi tidur aja. Nah, di sini ada lagi ini nih yai, yang mengisi setan, Es Nira Aren. Arendi ya. Tuh. Ini dari aren kayaknya ini dah kopi khusus lagi ya yang dibuat dari Mira Aren murni ini nih. Manfaat tuh, manfaatnya juga sudah tertulis nih. Mira Aren, Lahang Kawung tuh. Jadi kopi bisa dioplos dengan gula aren kenyala lahang, ini Lahang Kawung ya. Jadi bisa mengatasi sembelit katanya tuh. Menurunkan demam, sebagai obat penenang, melancarkan ASI, menghilangkan stres. Wah, pokoknya banyak lagi tuh ke bawah tuh manfaatnya. Luar biasa ya. Dan itu yang punyanya ya. Dan ini arennya nih. Kita lanjut kembali ya pengisi setan. Ada juga ini ngopi enak tuh di sini aja katanya tuh. Jadi kalau bawa pacar katanya, bawa istri dan juga bawa istri pacar itu gratis. Kalau bawa istri pacar tuh tulisannya unik lucu. Bawa istri tuh katanya diskon 10% tuh, bawa pacar diskon 5% tuh, lihat. Ini kopi zone katanya tuh. Abah Wipi ada. Wah, mantap deh. Nah, itu yang punyanya nanti teman nih, yang punya kopi enak sini nih. Dan itu yang jualannya tuh. Dan di sini juga banyak nih yang dijual berbagai bingkisan tuh kayak gitu. Ya, kopi. Giring ya, giring ngeplok. Nah, kalau di sini ada lagi ini nih, kopi mabokui katanya manusia bobok. Oh, manusia bobok dan dukun itu tuh. Khas Raja Desa, ini kopinya kayak gini teman nih. Tuh, banyak sekali ini kopi-kopinya tuh. Ada lagi di sini. Kopi. Bentuk kopinya kayak gini nih teman ya, dan ini yang sudah disangrai kan ini. Oh, mantap pokoknya. Nah, ini tempat gilingnya ini nih, para gingan giling. Nah, itunya. Oh. Nah, jadi bikin kopi di sini itu digiling langsung diseduh tuh kayak gitu, ditakar. Oke teman, begitulah informasi stan-stan mabokui yang ada di Raja Desa, karena ini acaranya kopi ya, kopi mabokui. Di sini juga banyak nih yang beli nih. Wah, kopinya banyak banget deh, panjang. Itu Toyota Kijang Supermania. Gelasnya juga ada khusus di sini. Wah, banyak pokoknya teman. Mantap deh.
Oke. Untuk pengenalan setan mungkin dicukupkan sekian ya. Sampai bertemu lagi di acara Mobokoi selanjutnya.